Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cantik-cantik ini kayaknya PKL ini. Ya, namanya siapa, Dek? Perkenalkan, nama saya Wanda, asal sekolah SMK Negeri 1 Semenggari. Oke, sebelahnya? Saya Syahyalina Hindi dari SMK Negeri 1 Semenggari. Terus yang punya ini siapa instalasinya? Hidroponiknya siapa punya? Ibu Nurbaya dan Pak Muhammad Siba. Oh iya, beliau ya. Alhamdulillah, saya lihat ini subur semua ini. Ini jenisnya apa-apa aja deh, tanamannya? Bayam merah, ya. Kemudian ada selada merah, ya. Selada hijau, kemudian ada sawi, dan seledri. Seledri ya, oh. Yang terakhir ada juga kangkung. Oh, ada kangkung ya. Ini saya lihat sistemnya, ada yang rakit apung ya, ada yang DFT ya. Kemudian ini saya lihat ada adik ini pegang kangkung. Ini awalnya tadi nyemainya di sini ya? Iya. Oh, nyemainya di apa nih, campuran apa nih? Kok sekam. Oh, dalam sekam. Jadi ini nyemainya berapa hari nih baru tumbuh? Ya, 2 sampai 3 hari. Oke. Bisa kita lihat deh instalasi ininya, rakit apungnya. Jadi dari tadi dari di situ dipindah ke sini ya, langsung ke sini ya pembesarannya. Ya silakan ditaruh. Ditaruh. Oh, ini umur panennya berapa lama? Umur panennya sekitar 10 hari. Oh, 10 hari. Ini dia punya kepekatan nutrisi untuk pertengahannya berapa? Sampai pembesarannya sekitar 1000 berarti ya. Oh iya. Kita jalan-jalan lagi tuh di sana. Kita lihat seladanya. Di sana aja. Iya. Woi, mantap ya. Ini selada merah. Selada hijau. Berapa nih deh, kena satu ekornya berapa? Oh, yang kecil, yang besarnya berapa? Ini selada merah. Pengairannya, oh pengairannya ini di ini ya, di langsung nggak terpakai tanaman dari sana tandon. Ini nggak dipipain, pakai enggaknya, bannya, pakai ban langsung lari ke sini. Terus dari sini turunnya ke, oh ini pipa bawah, oh mantap ya. Berarti teman-teman dari kandang ini dibocorin bawahnya, terus seperti itu.
sebelah sama sebelah ini ada daun seledri ya. Oke. Kita lihat lagi daun seledri. Halo, Mbak Eva. Thank you.